8 Mei 2023 gua masih berada di Karawang, lebih tepatnya gua masih di rumah dari Dr. Wayan, guys. Oke, nah hari ini apa aja kegiatan yang ada di rumah Dr. Wayan? Langsung kita ke rumahnya yuk. Sebelum gua ke rumahnya, kalau kalian suka dengan video gua, mau coba dengan cara subscribe, like, share ke sosial media. Oke teman-teman, tadi ada Bang Boy nih di sini, tapi nggak tahu tiba-tiba menghilang pas gua opening. Oke, tadi gua lihat dia lagi nebang pohon. Nah, ini nih, tadi nih. Pohon ini yang akan ditebang sama Bang Boy tadi, sama Bang Dan juga. Mungkin baru setengah ya. Nanti kita ikat kali ya, diikat biar jadi kalau rap apa? Rubuhnya itu di satu sisi. Oke, sebelum gue masuk ke dalam, karena di dalam banyak orang, gue mau review dulu tadi di sini. Pagi hari gue udah kesini, dari pihak DLHK itu mengangkut sampah-sampah sisa dari rumah tangga, sampah-sampah rumah tangga sekaligus barang-barang yang ada di rumahnya Dr. Wayan. Di video sebelumnya gue udah review ya teman-teman ya, untuk pihak DLHK pengangkutan sampah. Oke, kali ini sore hari ini gue mau bantu untuk penebangan pohon ini guys, karena di dalam sudah rapi, jadi gue bagian ini aja bantu pohon ini nih tebang nih. Oke, kita langsung aja yuk. Oke cuy, ini gue tadi lihat Bang Boy bawa golok nih. Bang, ente bawa itu buat apaan bang? Buat nebang pohon. Oh, pohon apa bang? Oh, gue pohon apa ini? Gak tahu namanya pohon apa, yang jelas batangnya keras banget. Oh, yang ini nih, pohon ini nih? Iya. Oh, makanya tuh nggak belum selesai, pegel. Tapi selesai hari ini kan nih kira-kira nih, apa gimana? Udah sore mungkin. Udah sore. Besok dilanjutin besok ya, udah sore juga. Nggak tajam. Oh, tumpul guys. Nanti diasah dulu. Oke Bang Boy, thank you Bang Boy. Siap. Oke cuy, ini kemarin udah kita apa ya? Udah kita rapikan, udah diangkut-angkut juga sampah-sampahnya. Karena kemarin di sini tuh, wah, gue penerangannya minim guys, gue pakai handphone ya. Nah, wah nggak kelihatan, udah nggak kelihatan, kurang penerangan gue. Kita lanjut ke atas aja, ke tempat teman-teman yang ada di atas. Oke cuy, ini gue lihat tangganya cukup ekstrim. Gue harus hati-hati untuk menaiki tangga ini untuk sampai di lantai duanya. Jadi gue pelan-pelan aja ya, Bismillahirrahmanirrahim, karena sudah rapuh tangganya. Nah, tuh ada siapa tuh di atas tuh? Woi Bang Dan, ngapain kau di atas? Nyari apa? Wih, buset dah. Nyampe kapan kau di Karawang? Enggak, maksud aku kau sampainya dari Medan jam berapa? Jam 10 malam guys, beliau guys, mantep guys, dan explore. Wah bener, dari Sumatera Utara guys, ujungnya. Waduh, ngapain bang? Udah selesai bang? Sikit lagi bang. Sikit lagi. Itu tadi ane lihat ente nebang-nebang pohon? Itu pencitraan. Ke atas guys. Oke, okay. Bismillah nih, tangganya begini nih. I'm coming bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, tangganya ekstrim cuy. Anjir begitu. Gue gak bakal ngambil resiko guys ke sebelah sana karena rapuh ini barang-barang di lantai duanya. Oke, jadi gue cukup lewat sini aja nih. Gue lewat sini aja nih yang lebih aman nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut lagi ke sebelah kanan. Wow, itu ada Bang Ego ya, Bang Ego lagi tek gambar. Kita di sini aja. Ini gue ngeri cuy, ngeri sedep cuy. Bismillah. Oke, gue juga udah sampai di atas. Bismillah. Nah, kita udah ketemu nih Bang Dan nih. Udah lama nih gak ketemu nih. Halo, what's up bro? Halo, what's up? Sinian bro, light ini bad light nih. Backlight nih. Oh iya benar. Nah, kalau di sini kau kelihatan ganteng nih. Ah, tadi enggak ganteng kau, kena sinar matahari. Asik. Bang Dan, apa aja nih hari ini nih kegiatannya nih tadi nih?
Tadi cuma itu bantu-bantu Bang Boy explore nebang pohon. Oh, Bang Boy nebang pohon ya. Habis itu enggak lagi kita kan, apalagi mau kita kerjain kan? Benar. Kita karena... kan nunggu ketua aba-aba dari para sesepuh kota besar. Oh, siap, Bang. Siap. Oke. Ini baru pertama kali apa udah sebelumnya udah naik Bang ke lantai 2? Baru pertama nih, Bang. Nah, Abang, aku sama baru pertama. Masa iya, Bang? Iya, aku 4 hari di bawah aja. Iya, di bawah aja. Aku kerjain bawah aja, belum naik. Ini pun, Bang. Makanya aku berani ke atas ini. Hah? Tadi ngelihat dari channel apa tadi Bang yang pakai kameramen tuh. Oh, nah, si Bang Ego. Nah, Bang Ego. Heeh. Nah. Ku tengok aja ada suara di atas, Bang. Oh, berarti bisa naik ke atas. Iya. Bisa ke atas siapa tadi, Bang? Siapa tadi Bang Boy? Bang Boy. Oh, naiklah aku ke atas, Bang, kan. Oh, seperti itu. Sekarang kuburan. Ada kuburan? Ada di belakang di situ, Bang. Nah, itu gua tahu memang ada kuburan tapi belum melihat langsung. Mau lihat langsung? Oh, ada di sana. Iya, minta tantangan boleh, Bang. Janganlah kalau itu. Beda konteks, cuy. Jangan, cuy. Atau minta nomor enggak? Aduh. Bahaya itu, nanti malam aja kita. Enggak bercanda ya, bercanda, guys. Nah. Oke, lanjutin Bang Dan. Sukses. Oke, amin. Sama-sama, Bang. Ini di bawah ada Bang Bang Boy. Eh, bukan Bang Boy, dibantu Bang Boy sama bapaknya. Dari bapak. Sama Bang Boy dan Bang Eko. Bang Eko PDJ. Oke. Oke, teman-teman. Jujur, gua 4 hari atau 5 hari di rumah Pak Dokter ini baru sampai di lantai 2-nya. Aduh, sorry. Ini mungkin penampungan air dari rumah Pak Dokter ya. Oke, cuy, kita sudah ke samping bagian atas rumah dari Pak Dokter Wayannya. Di sini gua lihat itu ada bekas pot-pot ya teman-teman ya, ada bekas pot-pot. Nah, ini sudah mau rubuh nih, sudah mau rubuh. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Terus ambil video dulu juga teman-teman. Ternyata dia lupa, guys, untuk ambil video. Ambil momen. Aduh. Oke, sebelum mereka merobohkan ini, kita sini lagi sebentar, guys. Ini banyak ember dan tong-tong. Mungkin dipakai untuk tanaman ya. Pak Wayan mungkin bikin taman ya dari paralon ini. Bunga-bunga ya ataupun apalah, enggak tahulah. Itu ada kolam, guys. Ini kolam apa? Gue juga enggak tahu nih. Nanti kita ke sana. Tapi sebelum ke sana, gue mau lihat lagi nih Bang Boy. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini alhamdulillah. Sampai telur. Kalau kurang sip, buka kolor. Oke, kita lanjut kembali ke bagian atas samping rumahnya. Di sini gue ngelihat kolam. Kolam ini mungkin kolam ikan. Jadi Pak Wayan menanam ikan juga ya, guys ya. Nah. Oke. Benar, masih ada sisa-sisa ikannya, guys. Ya. Oke, cuy. Kita langsung ke bagian belakang yang dimana menurut tadi Bang Dan ya sampaikan ke gua, dimana belakang itu kuburan, guys. Coba kita cek nih, Bang Dan udah duluan tuh, Bang Dan. Wah, udah duluan dia. Nggak apa-apa ya, kita bareng-bareng aja teman-teman. Karena ini waktu juga ada sore, jadi kita harus in sama waktu ya, berpacu dengan waktu. Oke, cuy. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia nih. Tuh, kuburan, guys. Ini kuburan mungkin warga ya, wakaf ya teman-teman ya, tepat di belakang rumahnya Pak Wayan. Oke, teman-teman, mungkin sekian aja vlog gua di sore hari Senin 8 Mei 2023 di rumah kediaman Pak Dokter Wayan. Ini gue sudah berada di lantai 2-nya. Oke, gue akhirin vlog gue di rumah Dokter Wayan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan gue di video kali ini. Oke, kalau kalian suka dengan video gue, mau support kalian dengan cara subscribe, like, share video gue ke sosial media kalian, agar gue lebih semangat lagi membuat konten-konten selanjutnya, teman-teman. Oke, gue akhirin teman-teman vlog gue. Akhir kata gue ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di vlog gue berikutnya. Bye.